Banyak sekarang kata-kata motivasi dari seorang dai, hari ini lebih baik daripada hari lalu, besok harus baik dari hari ini, lusa harus lebih baik daripada hari esok, dan begitu seterusnya sampai akhir hayat. Tanyakan ke dia, Ustaz bisa? Kalau dia mengatakan saya bisa, berarti dia dusta, karena dia manusia. Kullu bani Adam khata, seluruh bani Adam berbuat salah. Maka belajarlah taubat, belajarlah istiqamah, seperti anak bayi yang sedang belajar berjalan. Mulai selangkah, jatuh, mulai terus dua langkah, jatuh lagi empat langkah, jatuh lagi 10 langkah, baru jatuh lagi. Begitu taubat, begitu juga istiqamah. Kalau kita ingin belajar istiqamah, kita harus mengalami proses jatuh bangun. Istiqamah, jatuh lagi, istiqamah lagi, jatuh lagi, istiqamah lagi, jatuh lagi, sampai semakin lama masa antara jatuh yang satu ke jatuh yang lain, dengan harapan yang sangat besar di saat masa istiqamah itulah malaikat maut datang menjemput.